dan percobaan. Hanya Tuhan mengetahui babak perjalanan kita. Sambungkan bahagian aduan. Terima kasih. Hello, saya ini kan membuat aduan mengenai dengan Awang Syukri Dahlan, manager Cahaya Company. Hello, Mak. Jangankan Elsa shopping, Mak. Elsa belanja, okay? Beli apa saja? Ama, Mak. Sekarang Elsa akan belanja Mama makan, boleh? Bawa abang sama kakak terus, ah? Mesti, ah, Mak? Okay. Pakai kita, Mak. Balik tak? Balik kita. Jangan terleh. Sekarang habis susinmu, marah saja lakimu. Kau je susah sekarang olehnya. Sementara banyak duit lah ni, Mak. Bah, balik tak? Lagipun Elsa di sini je saja belanja memakan. Bang Syukri lagi teruk. Layar Elsa dia juga pandai ikut. Bukan juga selalu Elsa belikan barang untuk Mama, kan? Mak, Mak. Mama mau kan? Jangan terleh. Balik ya. Cita. Sini ada lagi ni, Mak. Thank you.
Elsa. Elsa. Office. Assalamualaikum. Ah. Datuk. Waalaikumsalam Datuk. Aha. Hah? Sekarang Datuk. Ah, baik Datuk, di ofis Datuk ah. Waalaikumsalam. Sa. Mahal kan makanan sini ini? Biasalah jual bang. Hotel kan? Selalu jauh kemari? Jarang. Bang Syukri dah lagi pandai bawa Elsa keluar makan. Sian jauhkan Elsa. Nama si jelaki banyak duit. Kalau cuma tu, untung lagi kakak tuan. Dulu, Najib selalu bawa kakak makan di luar. Si Najib itu baik betul. Nasibnya ini balahi kau Bernay. Umurnya dah terjauh panjang. Elsa. 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 Tebiat je kau ni. Ke mana awak tadi kan? Jalan sekejap bang. Jalan, jalan, jalan. Ada orang telefon aku kemarin. Indah. Malam? Indah. Kenapa bang? Ofis ku lah kena ruang. Dari ku, file ku habis hilang. Pencuri ke bang? Ada pencuri guna file kan? Guna dari kan? Guna kontak kan juga. Jom belmo. Belaju ni. Mana suka ni? Apa itu? Dua-dua tutup. Baik telefon ke rumah. Halo, Elsa. Syukri jalan sudah? Tutup teleponnya dua-dua. Oh, dari tadi bawa menunggu sudah. Apa okey ini sudah? Ada sudah. Okey, Pak. Masih. Kenapa ni Syukri? Apa hal Syukri manggil bapak kemarin ni? Ibu di rumah saja, ataupun di kadai kah? Kenapa kan? Bah, kalau ada hal, telefon saya Elsa. Telefon saya tutup. Kena siasatku, bah. Jawatanku kena gantung. Syukri kena tuduh
menerima rasuah. Kalau benar Syukri didapati menerima rasuah, syarikat ketani pun kan aja bahang itu. Erna lagi baru nyan kontrak semaya. Bayaran projek yang sudah siap itu macam mana, bah? Anak yang abah pikirkan ni. Selagi belum selesai itu, selagi itu akan keluarkan. Ya terpaning nih kepala abah nih. Gaji pekerja lagi belum bayar. Bah, jadi fikir lah. Abang Syukri itu bersalah, bah. Mana indah? Kebanyakan tenda yang dikeluarkannya tu petani dapat. Kayaknya lagi mendadak tu. Bah, sudah tak. Jangan terketani pandai-pandaikan buat anda yang aneh. Ia patut menerima hukuman kalau bandarnya salah. Juli sana, Juli sini. Gaji dia juga berapa? Tapi kayaknya lebih. Hello. Elsa. Baik kau stop kredit kartmu tu. Banyak juga kau makan. Apa kini? Kau fikir rata panu kah? Pun dah tahu akan buat macam mana lagi. Selagi kes kami itu belum selesai, selagi itu pembayaran belum dapat dijelaskan. Sini mana sudah kan projek ini siapnya? Ya, Baba, baru 25%. Tapi modal sudah banyak kami keluarkan. Beli barang lagi. Bayar gaji pekerja lagi. Erna pun dah tahu berapa lama kami mampukan bayar gaji pekerja lagi. Bukan, bang. Berapa lama kan sudah projek ini terkendala? Ini masuk 3 bulan lah. Masuk tak, Sparto? Ya, bu. Duduk tu dulu, ya, aku melaguakan bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dah. Apa kabar kamu? Ya, kabar baiknya. Kibuan. Apa hajat Sparto datang jumpa bapak ni? Ginilah, Pak. Sebenarnya
Saya mewakili teman-teman saya. Mau minta izin dari Bapak. Kalau bisa lah mau kerja sementara waktu di tempat lain. Menggunakan kuota Bapak. Gimana sih? Bapak minta maaf. Karena Bapak tidak dapat memenuhi permintaan kami itu. Bekerja di tempat lain menggunakan kuota serikat Bapak adalah satu kesalahan. Bukan saja serikat Bapak yang susah, kamu juga akan susah nanti. Oh, jadi gimana nih Pak? Sekarang kan mau hampir sudah 3 bulan gak ada kerja. Uangnya pun mau semakin habis. Gimana sih Pak? Usahakan. Bapak paham masalah kami itu, Suparto. Cuma pada masa ini, serikat Bapak tidak dapat buat apa-apa. Walau macam mana pun, serikat Bapak akan berusaha menolong kamu dengan membayar separuh gaji kamu. Insya Allah, Bapak akan usahakan menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Bapak harap kamu boleh bersabar. Enggak apa-apa, Pak. Kalau gitu, saya minta permisi dulu ya, Pak. Bu. Tunggu dulu, Sparta. Nah, ini bukannya duit gaji ini ya. Ini sedekah ibu ini untuk mau makan. Ya, terima kasih, Bu. Ini, Pak, permisi dulu. Ah, silakan. Ya, Bu. Semua projek pakai nama Abah, semua tergendala. Macam mana kan ni, Kak? Kamu nunggu kes syukur itu selesai. Oh, habis duit simpanan kita ni. Entah, Hedria. Kakak pun dah tahu. Waalaikumsalam. Ah? Esok. Bah, okeylah. Di mana? Okey, bah. Assalamualaikum. Mesti kan jumpa kakak besok. Silakan. Masuk. Sebenarnya penyakit Cik Jalil ini belum lagi di tahap yang membimbangkan. Tapi saya suka menyorkan kalau dapat Cik Jalil lepas ini cuba dapatkan rawatan dan pemeriksaan terperinci daripada pihak pakar. Saya bagi Cik Jalil ubat untuk menahan sakit dan ubat yang biasa saya bagi pada Cik Jalil itulah. Ya? Thank you.
Bapak keluaran, Nek? Panas bang dalam itu. Dari pagi sudah ada karen di rumah. Bah. Banyak dia barangmu. Kau balik ke rumah Abah, ha? Abang kebelai. Jumpa Bapak. Soalnya rumah ini kan kena kosongkan ni. Kenapa pulang bang? Keputusan siasatan itu ada sudah. Baiknya aku dah kena dakwa. Kena kena suruh berhenti. Tapi bagi abang, macam kena buang gitu. Bah. Bapak boleh gitu? Banyak barangmu. Ya tu Nina. Kalau tempurung naik ke gangsa. Sebenarnya lama pulang sudah. Kedai aku kena Datuk tu. Sebelum aku buka syarikat sendirilah sudah. Yang beritahunya kalau Erna minta tolong, dia akan menolongnya. Jadi macam mana caranya tu? Macam mana ba? Projek itu terpaksa tak dibagi rah orang lain yang tidak ada sangkut paut hubungannya sama Sukri. Maknanya modal yang tadi keluarkan itu angus semata saja tu? Pada dasarnya macam itulah. Kalau anulah, tapi kalau Pakcik sama bis kita semua sini setuju, kedai aku kan mengambil alih projek itu melalui syarikat kedai aku lah. Kota pekerja tu pindahkan sejarah kedai aku. Maksudnya projek ini masih lagi di tangan Ketani. Gaknya Ketani menggunakan syarikat Rusdi untuk menguruskan. Lebih kurang macam kerjasama antara syarikat. Kami cuba tolong menyambunglah projek ini sampai habis. Kalau sudah keluar bayarannya nanti, modal yang syarikat Erna keluarkan itu akan dibayar. Gaji pekerja kerja aku lah bayar. Anu keuntungannya Ketani bagilah ikut kadar yang Ketani setujui. Sekarang lagi walaupun syarikat kerja aku ini mengambil alih, tapi kami masih memerlukan Pakcik lah untuk menguruskan supaya perancangan yang Pakcik telah buat itu dapat dilaksanakan. Jadinya Ketani jangan buang masa lagi. Bagi pihak Abah, tidak pernah ada masalah. Kalau Erna setuju, Abah pun ikut setuju. Sekurang-kurangnya, ini Ketani rugi, Wah. Dapat juga Ketani balik modal yang Ketani keluarkan itu. Percobaan hanya Tuhan mengetahui babak perjalanan kita. Sebaliknya, pahit manis kehidupan membawa keinsafan.
sana, ku kan terus mencari.